secara asasnya bila dilihat jawapan daripada menteri, kebanyakan aktiviti adalah merujuk kepada aktiviti G2G, iaitu melibatkan pegawai-pegawai, pimpinan-pimpinan di kalangan negara-negara ASEAN. Justru saya tertarik dengan beberapa tonggak-tonggak, khususnya tonggak sosioekonomi atau sosiobudaya yang disebut oleh menteri sebentar tadi. Apakah program-program dan apakah langkah-langkah dan strategi yang difikirkan ataupun yang akan dilaksanakan sementara kita menjadi pengerusi ASEAN supaya wujudnya hubungan di antara P2P ataupun rakyat kepada rakyat ataupun people to people. Kerana hal ini akan mengukuhkan lagi semangat ASEAN dan juga akan mengukuhkan lagi kefahaman masyarakat berkenaan dengan ASEAN dan justru mampu untuk meningkatkan nilai dagang dan pelbagai pasaran yang saya rasa mempunyai lebih 600 juta komuniti dan rakyat di dalam wilayah ASEAN ini. Terima kasih. Timbalan. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang itulah hasrat kita untuk kita semasa menjadi kepengurusan ASEAN ini, untuk kita mempamerkan dan juga kita melihat betapa nanti faedah daripada kita kepengurusan kita ini akan dapat lempahannya kepada pihak usahawan, dagangan dan juga kepada negeri-negeri, agar kedatangan tetamu yang ramai ini nanti dijadikan sebagai suatu asas untuk kita memperlihatkan kekayaan budaya negara kita, memperlihatkan betapa kita punya sektor ekonomi kita sebagai satu sektor ekonomi yang besar di ASEAN. Datuk Petua, ini kita telah pun sampaikan hasrat ini kepada negeri-negeri, kepada PBT-PBT, dan dari segi ekonominya pula kita ada apa dipanggil sebagai asas yang akan diperkasakan oleh pihak swasta ataupun pihak usahawan sendiri, yang mana ia akan diuruskan oleh ASEAN Business Advisory Council yang chapter Malaysia, Malaysian chapter, Datuk Petua, yang mana kita akan ada conference, akan ada seminar, akan ada kita punya business to business punya engagement. Ini akan kita jadikan sebagai pengisi kepada saksientif yang saya katakan tadi semasa kita menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Terima kasih.